Udah hitam. Udah ban hitam. Belum. Oh. Saya baru daftar. Oh, baru daftar. Ya. Cuman begitu daftar itu di perguruan situ belum ada kebagian ban. Pakai ban dalam dulu. Iya, saya ban beneran. Ambil aja sendiri. Iya, iya, iya. Latihan karate di mana? Lah. Latihan karate di mana? Kenapa, Sle? Latihan karate di mana? Di apotik. Apotik? Iya, sebelah apotik ada itu lapangan. Oh, ya untuk bela diri. Kalau urusan karate, security kan harus bisa. Ya, kalau urusan karate, ini harus belajar nih, Bang Opi kasih tahu karate. Nih. Buka, topinya buka. Belajar di mana sih? Saya lupa pakai batu cincin. Kenapa? Mau ngasah. Bukan asahan. Oke, coba kasih tahu Bang Opi, tendangan, jadi, pukulan. Jadi kalau kita mau... Pakai topi. Nah, itu. Silau, silau. Kalau kita memulain segala sesuatu, baik olahraga, baik pekerjaan apapun, itu harus ada mantra. Oh, ada ya? Nah, ini nih, nggak sembarangan. Saya kan bukan mau penyembuhan patah tulang, Pak. Siapa tahu ada ajian-ajian untuk... Maksudnya supaya pukulan kita, urat-urat kita pada enteng. Nah, nggak sembarangan kalau orang dulu mah ya. Apa? Kalau orang dulu mah nggak sembarangan. Iya, tuh. Siapa tahu saya belajar ilmu bela diri gini bisa kayak Jet Pump kan lumayan. Jet Li. Jet Pump air. Jadi pada waktu. Ini aja yang jet lag diam. Oke, kasih tahu. Jadi pada waktu kita mau mukul orang, misalnya dirinya di situ, kita kan pukul. Set kan? Ngapain lo? Contoh. Kasih contoh. Kasih contoh ngapain lu? Dia baru mau belajar soalnya. Siapa? Ini, iya. Pak Edi. Jadi mesti, ya kan? Iya. Mesti ada teknik-teknik. Jadi umpamanya nih. Situ ngajarin saya, ntar saya mukul situ gitu. Iya, gantian. Nah. Tapi saya kasih tahu dulu mantranya. Giniin, gini, tuh. Tangan gini. Lihat sini. Gini. Diajarinnya. Kayak tari topeng, Pak. Liatin dulu. Liatin dulu. Belum selesai. Set. Tuh. Mata ke samping. Jangan dibuang mata. Ntar patok ayam. Ya makanya jangan dibuang. Set. Lihat ke samping. Sebelum nonjok, baca mantra. Gimana mantranya? Set. Tak takbar. Tak takbar. Artinya apa artinya? Ini tak takbar. Ngadep sini kan? Begitu nengok, pitak lo lebar. Coba. Set ke depan sini aja. Kayak tadi dulu tak takbar. Ke sini set nanti. Ya. Tak takbar. Kepala botak jidatnya lebar. Dia berbakat. Udah bisa. Coba kalau misalkan dipukul nangkisnya bagaimana, Pak? Kalau Bapak pukul saya pukul, set Bapak tangkis tuh. Tangkisnya gimana? Dari sini. Set. Nih, coba Bapak pukul saya. Nah, ini yang pukul Bapak, nih yang Bapak. Pukul. Bapak pukul. Nah, ini nangkis cara. Contohin dulu. Bapak pukul. Ya, coba contohin dulu. Saya contohin. Hah? Gini ya. Antara mukul sama nendang. Siapa? Saya mukul nendang. Iya, contohin ya. Dulu, contohin. Nih. Saya nangkis ya. Nangkis gitu. Gini. Nah, terus? Gitu kan? Ambil, pegang ininya. Ini kan olahragawan. Masa begitu nangkis kayak orang nangkep ular. Bapak marah. Ya. Sini. Tangkis. Saya pukul. Iya, pukul. Ini lari, Pak! Oh iya, kenapa ngikut? Pakai yang kanan, ya. Kan latihannya kanan.
kanan, ya. Pukul. Entar pelan-pelan dulu. Iya, pelan-pelan dulu. Lihat ke situ, ke sini. Situ. Satu, ini pegang tuh. Iya. Ya. Nah, kasih nyampe lah. Nah. Iya, nih. Ya. Coba pelan-pelan ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Set. Oh, ini ke sini tuh. Nah, gitu. Oke, sekarang cepat ya. Apa? Ya, sekarang cepat. Tadi kan pelan-pelan. Pelan-pelan. Go. Ya. Satu, dua. Satu. Ya, siap. Nih, ini gerakan cepat ya. Siapa? Satu, dua, tiga.